ratusan purnama. Kini pelakon Rangga dan juga Cinta kembali lagi menemui peminat-peminat di luar sana dalam filem Ada Apa Dengan Cinta yang kedua. Mungkin penonton kat luar sana tak sabar nak bertemu dengan pelakon-pelakonnya. Stay tuned, check it out, jom. Thank you so much ya udah datang ke sini. Semoga aja suka sama filmnya. I hope you enjoy the movie as much as we enjoy the filming. Apa yang saya lakukan ke kamu itu nggak adil. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Dan Ada Apa Cinta yang kedua ini mampu memberikan fenomena seperti Ada Apa Dengan Cinta yang pertama. I don't know. I cannot answer that. I just hope that people will be related to this film. I do hope bahwa ini akan bisa menjadi sesukses film Ada Apa Dengan Cinta yang pertama. Yang kedua, saya jujur lebih puas atas my own performance. Kalau yang pertama, waktu itu saya masih muda, saya masuk baru mulai belajar acting. Saya cukup happy dengan apa yang kita buat di sini. Kita tuh sudah belasan tahun bersahabat dan chemistry-nya masih sekuat itu. Jokes-jokes kita itu tanpa harus diatur, itu secara natural keluar. Halo penonton Meletop di Malaysia, jangan lupa untuk datang ke pawagam kesayangan kamu. Don't forget to watch Ada Apa Dengan Cinta 2. Nonton AADC 2 pada tanggal 28 April 2016. Jurang antara kebodohan dan keinginanku memilikimu sekali lagi. Itu dia puisi dalam Ada Apa Dengan Cinta yang kedua ni. Maka berakhirlah sudah malam mengata pratonton filem Ada Apa Dengan Cinta ni. Jadi kepada korang kat luar sana tu yang nak menonton ni, kena cepat-cepat nonton. Sebab apa? Ada Apa Dengan Cinta dua ni memang meletup.